الحديث الخامس عشر البسملة أثناء تناول الطعام لمن نسيها أوله. Hadis yang ke-15 dari 40 hadis adab nabawi mengucap bismillah di pertengahan memakan makanan bagi orang yang lupa mengucap bismillah pada permulaan makan. An Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره أخرجه أبو داود. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila makan salah seorang kamu, hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Maka jika dia lupa menyebut nama Allah Ta'ala pada permulaan makan, hendaklah dia menyebut bismillah awwalahu wa akhirah. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud. Jadi kalau kita makan lupa di awal makan mengucap bismillah lalu ingat di pertengahannya, masih dituntut untuk mengucap bismillah. Namun ada tambahan bismillah awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Sababu wurudil hadis. Sebab datangnya hadis. Akhraja Ibnu Najjar an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittati rahtin idh dakhala 'alayhi a'rabiyyun wa akala ma bayna aydihim bi luqmatayn fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam law kana dhakara ismallah law kana dhakara ismallahi lakafahum idha akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala فَإِنَّ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makan makanan bersama 6 orang sahabat. Tiba-tiba masuk atas Nabi orang Badawi, A'rabi, orang yang tinggal di dusun-dusun Arab. Maka makan si A'rabi tadi sesuatu, artinya makanan yang ada di hadapan mereka dengan dua suap habis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau dia, ujar Nabi, si A'rabi ini berbismillah, niscaya mencukupi akan mereka itu makanan. Artinya barakah jadinya. Tapi karena inya ini kada berbismillah, dua suapan ini dimakannya sorangan. Apabila makan salah seorang kalian, hendaklah dia menyebut nama Allah. Jika lupa, hendaklah dia menyebut nama Allah pada permulaan
dan dia mengata bismillah awwalahu wa akhirah. Jika dia lupa menyebut nama Allah pada permulaan makan, maka hendaklah dia mengata di pertengahan makan bismillah awwalahu wa akhirah. Tarjamatu Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha. Tarjamatu Aisyata As-Siddiqati radhiyallahu anha. Hiya zaujatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ummul mu'minin Aisyatu bintu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ummul mu'minin Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Ummuha, ibunya Aisyah, Ummu Ruman. Ummu Ruman, karena Abu Bakar Siddiq ini ada mempunyai beberapa orang istri. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini dari istri Abu Bakar yang bernama Ummu Ruman bintu Amir ibni Uwaimir. Wulidat bi Makkah al-Mukarramah. Dilahirkan Aisyah di Makkah al-Mukarramah. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi Makkah qabla al-hijrah bi sanatain. Mengawini akan Aisyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di Makkah 2 tahun sebelum hijrah. Umur Nabi sekitar 50-an. Wadakhala biha fil Madinatil Munawwarah, dan mengumpuli Nabi dengan Aisyah di Madinah Al Munawwarah fi syahri Syawalin, pada bulan Syawal. Wasinnuha, dan umur Aisyah waktu dikumpuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin, 9 tahun. Artinya sudah haid. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha umur 9 tahun dikumpuli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berumur lebih daripada 50 tahun. Nah, ini menjadi pembicaraan di kalangan manusia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Siti Aisyah radhiyallahu anha sedangkan umurnya masih 9 tahun? Banyak para ulama memberikan penjelasan tentang itu. Di antaranya bahwa umur 9 tahun sudah haid itu di sana waktu itu biasa kawin. Nah, kenapa Nabi memilih Siti Aisyah radhiyallahu anha yang masih berumur sedemikian muda? Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa hikmahnya adalah agar lama hidup sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang bisa sempat belajar dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena setelah wafatnya Rasulullah itu Aisyah masih hidup 40 tahunan. Sedangkan istri beliau yang lain sudah wafat. Nah, sehingga Aisyah banyak menjelaskan kepada umat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi qadha hajat, bagaimana Nabi macam-macam. Bagaimana Nabi berhubungan suami istri. Nah, itu dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang jelas bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melakukan sesuatu, tidak menuturkan sesuatu melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang diucapkan Nabi, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Istazanatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil kunyah. Minta izin Aisyah radhiyallahu anha akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kunyah. Bini-bini Nabi yang lain itu mempunyai kunyah, panggilan dengan ummun. Ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah. Nah, Aisyah ini hendak juga lawan Nabi minta dipanggil supaya ummu apa kah itu nah. Maka kada punya anak. Kada punya anak. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah, "Iktani bibniki Abdullah ibni Zubair." Ujar Nabi, "Iktani" artinya ij'ali kunyataki, jadikanlah kunyah engkau dengan anak saudari engkau Abdullah ibni Zubair. Wa huwa itu Abdullah ibni Zubair ibnu ukhtiha, anak saudari Aisyah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Jadi Nabi kalau ikam hendak juga dipanggil mama, ya mamanya Abdullah. Karena ikam ada bisi kemanakan ngarannya Abdullah. Nah, dipanggil Aisyah dengan Ummu Abdullah. Nah, mamanya oleh Abdullah. Abdullah ini putra oleh Zubair ibn al-Awwam. Ibunya Abdullah Asma. Nah, Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi lain ibu dengan Siti Aisyah. Asma putri Abu Bakar Siddiq dengan istri beliau yang pertama, yang mulai masa jahiliyah, namanya Qutailah ibnu Abdul Uzza. Nah, ini istri Abu Bakar melahirkan Asma dan beberapa orang lagi. Nah, setelah Abu Bakar cerai dengan Qutailah ini, lalu Abu Bakar kawin dengan Ummu Ruman. Nah, dari Ummu Ruman ini lahirlah Siti Aisyah radhiyallahu anha dan seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman. Di Asma itu kawin dengan Zubair. Zubair ini sepupu Nabi. Karena mamanya Zubair itu Safiyah. Safiyah itu berdoba ading lawan abah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma anak Abu Bakar Siddiq dari istri beliau Qutailah bintu Abdul Uzza, sedangkan Aisyah putri Abu Bakar Siddiq dengan istri beliau Ummu Ruman tadi. Ada lagi istri Abu Bakar Siddiq yang bernama Asma, Asma juga tapi binti Umais. Nah, Abu Bakar kawin dengan Asma binti Umais ini setelah suaminya jatuh sebagai syahid di Perang Mu'tah pada waktu itu. Siapa istri Asma binti Umais ini? Ja'far ibnu Abi Talib. Ja'far anak Abi Talib, kakak Sayyidina Ali. Dalam Perang Mu'tah Ja'far ini gugur sebagai syahid. Lalu istri Ja'far, Asma binti Umais ini dikawini oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Nah, di situ lahir seorang anak yang bernama Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar Siddiq dari istri Asma binti Umais ini. Abu Bakar wafat
Abu Bakar wafat, Asma binti Umais ini dikawini oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, jadi Asma ini asalnya pertama bininya Ja'far. Ja'far kakak Sayyidina Ali. Ja'far wafat, gugur sebagai syahid, dikawini oleh Abu Bakar. Melahirkan anak namanya Muhammad. Abu Bakar wafat, lalu Asma ini dikawini lagi oleh adiknya Ja'far, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu si Muhammad ini, si yatim ini dipelihara oleh Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali yang mengawini Asma binti Umais tadi. Nah, lalu Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad ini melahirkan anak Qasim. Qasim melahirkan anak Ummi Parwah, bini-bini. Kawin dengan Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir. Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali. Nah, lalu Muhammad Al-Bakir kawin dengan Ummi Parwah, melahirkan Ja'far Shadiq radhiyallahu anhum ajmain, melahirkan Ali Al-Uraidi, dan keturunan daripada Alawiyin atau Habaib yang di mana-mana nih. Maka As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 9 sanawat, bertahan Siti Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 9 tahun hidup bersama Rasulullah. Wa kana umruha yawma wafatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan adalah umur Siti Aisyah pada hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam 18 tahun. Siti Aisyah ini 18 tahun waktu Nabi kita wafat. Balagat marwiyatuha minas sunnatil mutahharah, sampailah riwayat-riwayat Aisyah dari sunnah mutahharah 2210 hadis yang Sayyidina sampaikan kepada umat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuwfiyat lailatas salasa, wafat Siti Aisyah malam Selasa, li 17 madat min syahri Ramadan, hidup 17 bulan Ramadan. 17 lalu dari bulan Ramadan, sanata 58, tahun 58 Hijriah. Wa kana umruha yawma wafatiha, dan adalah umur Aisyah pada hari wafat beliau 66 tahun. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyembahyangkan atas jenazah beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana naiban li Marwan ibnil Hakam, dan Abu Hurairah waktu itu menjadi naib bagi Marwan bin Hakam 'alal Madinah, atas kota Madinah. Wadufinat bi Baqi'il Warqadi, dikuburkan Siti Aisyah di pekuburan Baqi'il Warqad bil Madinatil Munawwarah. Nah, itulah terjemah singkat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Min fawaidil hadis, apa yang kita ambil faedah dari hadis tadi? Hadis yang mana bila makan salah seorang kamu hendaknya menyebut nama Allah Ta'ala. Bila mana lupa bahwa menyebut nama Allah di permulaan makan, hendaklah dia mengata bismillah awalah wa akhirah. Nah, faedah yang bisa diambil, satu, istihbabul basmalati awalat ta'am wasyarab. Sunat mengucap bismillah di permulaan makan dan minum. Sunat mengucap bismillah di permulaan makan dan minum. Bismillah. Itu. Sebagian ulama lebih bagus ditambah Ar-Rahmanir-Rahim. Lebih sempurna. Tapi kalau bismillah, itu yang aslinya. Yang dari Nabi. Para ulama kita mengatakan, tambah bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna.
Sebagian ulama seperti Ibnul Hajj Al-Maliki mengatakan kadang usah ditambah, cukup bismillah aja. Dari Nabi sudah itu, kalau menambah itu bid'ah namanya. Nah, jadi kalau kita mazhab yang umum itu bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna. Sebagian ulama lagi mengatakan cukup bismillah aja, jangan ditambah-tambah karena Nabi mengajarkan bismillah. Nah, dan mengucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu di awal makan itu sepakat sunat. Apakah tiap suap ini menyuap bismillahirrahmanirrahim, nyuap pulang bismillahirrahmanirrahim? Nah, ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan sunat tiap suap, ada yang mengatakan kada sunat, cukup di permulaan aja. Dan lagi bismillahirrahmanirrahim atau bismillah itu di awal makan. Kalimatnya di awal makan, ketika seseorang makan. Artinya begitu nasi sudah siap, nah bismillahirrahmanirrahim makan. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim lawas, hanyar makan tuh bismillah bahasa maka. Atau bismillahirrahmanirrahim, ada orang masuk, ah, sini masuk, sini masuk, itu bismillah bahasa pulang. Itu ngarannya karena bismillah di awal makan. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim makan. Nah, itu tertibnya. Istihbabul basmalah awal at-ta'am wasyarab. Man nasiya al-basmalah awal at-ta'am wasyarabi falyati biha idza zakaraha. Barang siapa lupa basmalah pada awal makan, awal minum, hendaklah dia datangkan basmalah bila mana ingat. Walaupun di separuh sudah. Atau sesuap lagi habis. Nah, belum bismillah tadi, ya bismillah awalahu wa akhirahu. Sudah habis pang, ada usaha lagi, alhamdulillah aja lagi. Tentung sudah makan, nah ada ingat bismillah, kada usah bismillah lagi, alhamdulillah. Tusannul basmalatu awwalat ta'am wa awwalash syarab. Hasil basmalah di awal makan, awal minum. Pa'in basmala marratan wahidah. Jikalau dia mengucap bismillah satu kali, hasalalahu aslu sunnah, hasillah bagi dia asal sunnah. Istihbabul basmalah indal akli wasyurbi. Disunatkan itu mengucap bismillah ketika makan minum, hatta lil haid wal junub, sekalipun bagi orang haid dan junub. Orang sedang haid, orang sedang junub, tetap disuruh baca bismillah sebelum makan atau bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan niat zikir, jangan niat membaca Quran. Karena orang haid, orang junub kada boleh membaca Quran. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi orang junub, orang haid, bismillahirrahmanirrahim makan, itu boleh. Yatamakkanu syaitan minat ta'am wa syarab wa ghairiha. Bertempatlah syaitan daripada makanan, minuman dan selainnya. Idalam yuzkar, bila tidak disebut ismullahi ta'ala alaih, nama Allah atasnya. Itu makanan, minuman tadi. Ini syaitan umpat makan bersama kita, umpat minum bersama kita, kalau kita kadang mengucap bismillah di permulaan makan tadi.